Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngebuat A Day in My Life. Jadi A Day in My Life-nya itu ada dua, bakal aku jadiin dua part tapi jadi satu video. Di hari pertama ini, hari pertama aku sekolah, aku baru bangun. Ini sebenarnya aku udah telat banget. Terus aku habis skincare-an juga, jadi mukanya shining smiling is splendid. Nyanyi kan. Oke, aku mau siap-siap aja. Ini udah paling telat. Aku belum ganti baju, masih pakai baju tidur. Sama kasih kerudung aja. Sekarang aku mau siap-siap, udah buru-buru, udah telat banget. Pokoknya ntar tiba-tiba aku udah pakai sepatu aja, udah di jalan. Oke, bye. Bener kan, tiba-tiba aku udah pakai sepatu. Sekarang udah siap, jadi aku tinggal jalan. Biasanya aku bawa masker itu, bawa dua. Dua ini aku simpen di tas, karena biasanya aku tuh suka lupa naruh masker kan. Jadi dua ini buat jaga-jaga. Aku udah telat banget, sekarang harus buru-buru karena aku masuk harusnya itu jam 10 dan sekarang udah 10 kurang 10 menit. Ini adalah terngebut sepanjang masa. Sekarang aku udah di mobil karena tahu kan aku udah telat, tinggal 10 menit lagi. Ada papa juga dianterin nih. Halo. Jadi hari ini mau dianterin papa, mama sama Ade di rumah. Ini adalah hari tertelat. Enggak sih, biasanya juga aku ada beberapa hari yang telat sih. Cuman tadi itu aku ngiranya bakal cukup waktunya. Ternyata aku siap-siapnya enggak sebentar itu, ternyata lama banget. Dan sekarang cuma tinggal, kok di situ 9.57 ya? Sini sisa 5 menit. Tinggal 5 menit. Gimana, Pak? Makanya siap-siapnya jangan lama-lama. Dandan lama amat. Iya, aku tuh enggak dandan, lebih ke kayak kan tadi nge-vlog dulu, fokus buat yang ini dulu. Terus aku juga bangunnya agak siang sih. Ya itu ya, apa namanya? Buru-buru. Cepet-cepet kalau udah tahu telat. Iya, cepet-cepet tapi macet. Nggak macet sih. Emang jalan sini tuh padat banget. Banyak banget orang nyebrang-nyebrang juga. Lama deh. Guys, halo. Hai. Kita foto apa sih hari ini? Jasa. Foto sendiri-sendiri apa rame-rame? Ya iyalah. Oh, enggak, gue kira lu tau gak sih foto ya, yang book gear itu? Oh, ya, iya, iya. Apa sih, tahunan ya? Iya, tahunan kan? Ah, ada guru. Tadi aku sempat panik karena tiba-tiba ada guru dan sekarang aku udah mulai pelajaran IPA. Halo, kita habis foto kerudung. Kamu bikin YouTube lagi? Iya. Halo. Lu lihat kerudungnya deh. Ya Allah. Tadi foto kayak gini. Miring. Gue udah tahu deh pasti. Dia masih penting. Lu masih ada rambutnya tuh. Lihat. Rambut gue kayak gini pun. Demi iya, kan anak-anak rambut depan sini kan? Sampai rambut gue. Iya. Udahlah, gak apa-apa lah ya. Anggap aja masa lalu. Karena kira-kira 5 menit lagi kita udah mau pulang, aku sama teman-teman aku mau tur kelas karena mau ada lomba nih. Jadi ini hasil karya kelas kita. Tapi kita keren. 9D. Apalagi dalamnya kan cantik kan temanya. Emang dalam kita kenapa? Ih, kelas kita rapi. Lihat deh, lucu banget. Tuh, oh my god, lucu banget. Oh, aku baru sadar. Panas banget. Kita keluar, mau ke belakang. Sore. Oke, sekarang aku sama teman-teman aku mau aku ajakin makan.
gua. Eh, ini siapa, Lam? Ini siapa? Sampai. Setelah enggak panas-panasan, tarik kursi aja kalau enggak cukup. Ini ngapa sih? Cute. Bah. Ya, aku juga baca ya. Ibu kira di Ruben. Eh, si Bu itu tuh. Siapa? Kenapa kerudung gue atasnya gede banget sih? Sabar. Santai aja bro, jangan nangis bro. Udah bikin TikTok aja yuk. Ayo kita buat TikTok ya. Ayo buat dulu yuk. Setelah kita buat TikTok, kita juga bikin foto-foto kayak gini. Please, keren-keren kan tuh. Ini tuh ceritanya TBL, takut banget loh. Bu, makanya udah mau nyampe, malu banget mas. Foto yang tadi dipasang di buku ijazah ya? Iya, di Jakarta. Lagi. Kira gue mau ini tahu buku tahunan. Iya. Foto-foto rame-rame gitu kan? Belum. Cuma pakai iya kostum. Kayaknya. Itu pun kalau jadi. Itu juga per kelas kan harus ada temanya sendiri. Tapi enak kok makanannya. Walaupun aneh juga aku makan. Hai. Ulangan ada kisi-kisinya. Enak dari nomor 1 sampai 50 ada. Gua pelajari. Nah, gimana? Gua mau pelajari. Bentar. Sama online. Gua kayak sini ke latihan. Gua itu panik pas pas ada bincang-bincang offline, gila dulu panik banget. Ya Allah, gue belum siap. Gak bisa liat Google ya? Iya bener. Gak kerasa banget dari tadi kita cerita-cerita sambil ngobrol dan didukung dengan hawa yang panas, minuman aku pun habis duluan sebelum makanannya. Gak sengaja ternyata di sini ada telepon antik kayak gini. Zaman sekarang mah udah pada pakai handphone semua ya. Karena udah capek tur kafenya, sekarang aku masih galau karena makanannya gak datang-datang. Kumpul-kumpul kayak gini akan jadi kenangan karena pastinya kita udah kelas 9 dan mau lanjut ke SMA. Yeay, akhirnya setelah menunggu sekian lama, makanannya datang. Makan. Makasih rambut. Sama-sama, makan aja. Yeay, kita makan. Michelle hilang. Jadi dibungkus. Ntar kita balik ke sana lagi buat ngasih makanannya. Emang apa ditegur? Hah? Apa-apa? Ditegur kan atau? Ya, ditegur sama kakak. Dipanggil. Apa? Emang gak apa? Tadi kan di depan kelas kan? Yang tersuai nama kamu? Aku juga baru sadar habis masuk. Udah selesai makan, hore! Hah? Aku juga gak habis kentangnya. Abis ini aku mau ketemu Abel. Titik. Dia tadi-tadi aku chatin gak dibalas. Sibuk kali. Si sibuk. Ya, pulang-pulang, Gerdon. Teng, kita mending tur aktivator. Halo. Halo. Ya, kemarin kita enggak bisa. sorry. Aku sama Lamria mau balik lagi ke sekolah buat nganterin makanannya Michelle. Karena sehabis ini aku mau langsung pulang dan langsung istirahat. Gue kenyang banget demi apapun. Sorry.
Dan sebentar lagi aku mau sampai di tempatnya Michelle. Few moments later. Kita mau pulang. Ya, kita ketemu lagi dong. Eh, bisa ketemu ya? Ketemu dong. Oh iya. Terus nanti reunian juga ketemu kan? Oh iya. Siap. Kita vlogin lagi. Okay. Jadi kita bakal melanjut ke part 2. Dadah guys. Dadah. Sekarang aku lanjutin lagi ke day 2. Sekarang aku udah masuk kelas aku dan lagi bantuin mau buat absensi kelas aku. Hai. Hai kapten. Emang sebelum masuk itu sekitar ada 10 menitan, jadi kita bisa nyantai-nyantai. Aku balik lagi ke tempat duduk aku, karena katanya guru aku bakal datang sebentar lagi. Dan yang paling excited lagi, setelah ini aku mau langsung reuni SD aku. Mau cerita lagi, by the way, kipas aku sama lampu aku gak bisa nyala. Dan setelah selesai, sorry banget teman-teman, gak sempet aku videoin tadi pas di kelas, karena gurunya itu biasanya ngasih kuis siapa yang bisa jawab langsung ke depan. Dan sekarang karena aku haus banget, aku langsung ke supermarket buat beli minum. Kalian bisa lihat sendiri kan betapa panasnya sampai keringetan. Setelah selesai ke supermarket, aku udah langsung dijemput, mau jalan pulang dan langsung siap-siap reuni. By the way, aku sampai rumah langsung siap-siap and this is my outfit. By the way guys, aku lagi suka banget sama outfit aku hari ini. Dan sekarang aku udah menuju perjalanan ke tempat makan untuk reuninya. Please, aku gak sabar banget buat ketemu teman-teman SD aku dulu. Jangan lupa ya teman-teman, di mobil itu nari-nari biar have fun. Tapi seru deh asli. Oke, sekarang aku udah sampai di tempat reuninya. Ada beberapa teman aku kayaknya udah pada datang. Jadi aku langsung masuk aja karena harusnya itu janjinya kan jam 2. Aku sekarang datangnya jam 3 kurang. So, kita langsung turun aja. Let's go. Oke. Dan di depan sini aku ketemu teman aku. Yeay. Tapi dia malu. Hore, sekarang aku udah sampai di tempat makannya. Siapa sih yang gak excited ketemu teman SD yang udah lama banget gak ketemu nih? Dan akhirnya aku ketemu. Oh. Dan aku gak nyangka banget bisa ketemu teman-teman SD lagi. Dan gak kerasa udah 3 tahun. Kagetnya lagi pas aku lagi minum, nyantai-nyantai dan buat video, tiba-tiba dipanggil ke depan. Buat teman-teman, bisa kalau misalkan kalian punya bakat tersendiri, kalian kembangin terus kalian lebih percaya diri atau mencoba sesuatu yang hal baru, mungkin bisa buat diri kita punya sesuatu bangga itu ya Tante ya. Oke, sekian terima kasih. Saya Nusra Putri dari Doni dan Pancar Mas 2 dan 2019. Terima kasih. Oke, terima kasih. Habis itu aku balik lagi dan teman-teman aku yang cowok pada mau masuk vlog aku nih. Jadi mereka berdua ini tuh bestie aku dari SD, Moira sama Saskia. Selain itu ada juga yang performin buat nyanyi. Kita lagi main ayunan. Misi dong kak, aku tabrak nih kak. Tabrak aja kalau halo, halo. Eh, nggak kelihatan. Kalian mukanya nggak kelihatan. Nah, halo. Halo, cantik pun. Selama ini gue kayaknya ini halo-halo mulu, udah nge-vlog nggak berguna deh. Neng, 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 neng. Eh, asli, eh.
Setelah main ayunan, aku gak lupa dong buat video sama guru SD aku dulu dan minta kesan-pesannya. Hari ini aku lagi ketemu guru aku waktu SD, namanya Ibu Siti. Halo Ibu. Halo. Dulu kalau SD aku gimana sih Bu? Anaknya selalu ceria, semangat, dan kreatif dalam semua kegiatan di sekolah. Alhamdulillah. Sukses selalu buat Nabila untuk kedepannya. Amin. Lebih meningkatkan lagi kreativitasnya dan selalu berkarya. Dan sukses selalu. Terima kasih Ibu. Di sini ada Ibu Haryati. Ya. Halo Ibu. Halo juga anak mama yang cantik. Terima kasih Ibu. Ya. Dulu waktu SD aku gimana sih Bu? Nabila waktu SD anaknya ramah, baik, sopan, lalu selalu berprestasi dalam hal segalanya. Mudah-mudahan di selanjutnya lebih berprestasi, lebih sukses, apa yang dicita-citakan cepat tercapai. Amin, terima kasih banyak ya, ya Ibu. Sama-sama. Dilanjut dengan penutupan reuni SD aku kali ini. Dan kita bakal ketemu mungkin di acara yang selanjutnya. Dan pastinya kita nggak lupa buat foto-foto dong. Hasil fotonya bakal ada di akhir video. Oke teman-teman, thank you so much buat kalian yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir. Jadi kali ini itu emang ada in my life-nya itu ada 2 part. Sebenarnya aku jadiin 1 video. Jadi di hari pertama aku sekolah hari pertama dan hari keduanya sampai aku reuni tadi. Thank you so much ya buat kalian. Jangan lupa kudu subscribe, kudu like, kudu comment, and kudu share. Thank you semuanya. Bye.